Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam masakan daripada Wak Menusi Channel Jawik Jawa. Kali ini Wak akan berkongsi satu resepi, satu lagi resepi daripada Wak, iaitu pais ikan kembung. Okey. Kita terus saja lihat apakah bahan-bahan yang perlu ada dalam resepi pais ikan kembung ataupun setengah-setengah orang panggil pes ataupun pepes ikan kembung. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, dah pastilah ikan kembung. Wak gunakan 1 kilo ikan kembung. Cari yang besar tak ada, carilah yang sedang macam ni. Kemudian, cili kering yang wak telah rebus. Potong bawang biji. Bawang putih, kira-kira dalam 10 biji bawang putih. Kemudian, kira-kira 2 inci halia, 2 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup. Gunakan 2 biji bawang besar dan sedikit dalam 5 biji buah keras ataupun buah kemiri. Kemudian wak gunakan tomato besar dengan ni tomato apa ya? Yang kecil-kecil ni, ha, ni tomato kecil lah. Kemudian wak gunakan juga cili kampung. Wak juga gunakan daun kunyit tapi tak ada pula, dah mati, tinggal selai je. Jadilah dapat baunya sikit. Sedikit daun kemangi, yang ini yang akan menghasilkan aroma, dan serai 2 batang dan serta daun salam. Sebenarnya wak mencari belimbing buluh tapi pokok wak tak berbuah pula belimbing buluh. Jadi ini sudah wak gantikan dengan tomato sebagai ganti untuk belimbing buluh. Okey, jom kita tengok macam mana cara mengolahnya. Okey, tadi wak terlupa antara bahan yang lain ialah daun pisang. Daun pisang untuk bungkus, lidi untuk menyucuk daun pisang tu, dan bahan-bahan perasa iaitu garam, gula dan serbuk perasa. Jom kita mula memasak. Mula-mula kita akan mengisar bahan-bahan ni. Kita masukkan cili kering. Cili kering, dan kita masukkan juga bawang putih. Kemudian kita masukkan halia. Masukkan je semua bahan-bahan ni. Okey, lengkuas. Ubi kunyit ataupun kunyit hidup. Bawang. Ini buah keras ataupun buah kemiri. Dan tomato. Serta serai. Okey, jom kita mula mengisar. Inilah hasilnya yang wak telah kisar bahan-bahan untuk kita tadi. Dan kita tuang saja pada bekas. Okay. Kemudian bahan-bahan ni kita potong halus. Kita masukkan dalam bahan kisar tadi. Juga ni kalau ada belimbing buluh lagi sedap ya, tapi tak ada belimbing buluh boleh digantikan dengan tomato hijau ataupun tomato kecil ni, baby tomato ni. Okey. Dah kita potong, kita masukkan kat sini je. Kita campurkan saja. Campurkan saja. Juga cili burung tadi kita campurkan, dan daun ni kita potong-potong halus, campur sekali. Daun kemangi potong gat-gat. Juga daun salam.
Oke, saya gaulkan bahan-bahan ini. Dan kita bagi dia sedikit sebuah perasa. Garam dan sedikit gula. Kita gaul saja ya. Hasilnya bahan-bahan kita campur sekali ke sini. Kemudian kita masukkan ikan ini untuk proses kita gaul dan kita bungkus dengan daun pisang. Kita bungkus. Jadi sebelum bungkus kita siap-siap kita panaskan dulu pengukus nih. Jadi kita bungkus ya. Sebenarnya pais ataupun orang panggil, ada juga orang panggil dia pepes ni, boleh kita kukus ataupun kita bakar. Tapi Wak hari ini nak masak pais yang kita kukus. Jadi mula-mula kita letakkan dulu sedikit bahannya di bawah. Kemudian kita letakkan ikan. Dan kita letak lagi dia punya bahan-bahan bumbunya ni. Dan kita bungkus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tumpah. Kita buat proses yang sama. Dan kita bungkus lagi. Oke, untuk kemaskan ni kita potong sedikit ujungnya. Tak maaf ya, Wak ni tak apa. Tak mahir sangat nak memukus ni. Mana yang ada je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, alhamdulillah yang kita kukus pun dah mendidih. Jadi kita kukus saja terus. Okey. Kita tutup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buat lebih kurang dalam 20 minit. InsyaAllah dah masak. Kita tunggu 20 minit lagi. Jom. Nampaknya 20 minit dah berlalu. Mula-mula kita matikan dulu api ya. Allah dah masak. Jadi kita buka. Tak maaf. Ini tradisional punya pengukus. Pemegang ni pun dah tak ada. Wow, baunya harum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita turunkan.
Tuangkan dulu. Itu dulu, jadi kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok hasilnya. Wah, alhamdulillah. Dah masak. Inilah dia. Paes ikan kembung besi Jawi Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sedap. Makan cili pedas. Alhamdulillah. Inilah hasilnya resepi Wak kali ini, yaitu paes ikan kembung besi Jawi Jawa. Sebenarnya paes ini bermacam besi ya. Ada yang dibakar, ada yang tadi bagi bahan-bahan sayur dan herba ni, tapi Wak lebih suka yang ada herba dan dikukus macam pedas. Inilah hasilnya ya. Paes ikan kembung besi Jawi Jawa, perkongsian daripada Wak kali ini. Insyaallah dalam video Wak akan berkongsi lain-lain resepi tinggalan arwah ibu Wak. Jadi sehingga bertemu pada lain-lain video. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam masakan dari Wak. Sekian resepi kali ini. Paes ikan kembung besi Jawi Jawa.